Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan dan teman-teman sama saja. Oke, dan pada hari ini gua nih bakal nih rahasian ya. Ini gua bakal mainin game GTA San Andreas Android lagi. Tapi kali ini beda ya kan. Kali ini coba kalian langsung lihat coy. Waduh, nih coba dilihat di sini GTA San Andreas grafiknya. Grafik GTA 5 coy. Waduh, nih kalau kalian mau nih ya, silakan like dulu video ini sebanyak-banyak dan komen juga, komen. Bang, tutorialnya mana, Bang? Bang. Oh, nanti gua bikinin sama link-linknya juga, tutorialnya pokoknya lengkap deh ya. Nanti kalian langsung saja komen sebanyak-banyaknya, komen ya, minimal ya komen sebanyak-banyaknya lah pokoknya biar rame channel ini kembali gitu ya kan. Oke, mantap jiwa. Oke, dan ini langsung saja kita bakal jalan-jalan ya. Dan di kemarin, di video kemarin itu ya, GTA San Andreas gue itu banyak yang komen, Bang, katanya ngerusuh Bang di sekitar pantai. Wah, oke, kita bakal ke sekitar pantai ya. Waduh, coba kalian lihat ya. Dan ini dibuat dari orang yaitu JKY Games ya. Itu tuh di atas tuh ada ya tulisannya gitu kan. Nah, ini mobil bagus coy. Mobil bagus, gus ya kan. Ini benar-benar mapnya juga kayak GTA 5 ya, cuman itu ngeblur di kiri atas ya. Oke, mari kita syukuri saja ya, ini kayak gini juga grafiknya udah bagus coy. Walaupun mapnya nggak terlalu kelihatan kayak itu, bodoh lah ya. Aduh, mobilnya nggak bisa dikejar, boy. Kita harus cari mobil sebagus itu lagi coy, biar kita bisa sombong nih nanti kalau ke pantai coy. Gue udah pakai baju pantai nih, gimana dah. Oke. Wih, motornya juga ada yang bagus ini coy. Oke, berarti ini modnya ini memang mobil sama motornya bagus-bagus semua ya. Udah, oke, kita bakal naik ya. Minjem dulu bos, bos minjem ya, nanti gua balikin ya di akhirat. Aduh, no. Wow, mobilnya juga ada ini boy, yang bagus nih ini mobil jadul gitu kan, jadul. Oke, kita bakal kejar mobil yang tadi dulu nih. Mana nih? Widi, ngedrift dong, bagus jiwa. Mana nih? Kita bakal cari. Nah, mobil jadul-jadul banyak juga ternyata sih. Oke, kita bakal cari mobil yang bagus dulu nih ya. Aduh, ini gua masa pakai motor gitu kan. Nah, malah gua tabrak. Astaga. Ya, stop lo. Stop. Semoga tidak rusak. Oh, tidak rusak, boy. Langsung tukeran ya. Bentar, tukeran sama motor gua tuh. Oke. Aduh, kenapa tuh orang tuh mau ngambil gua duluan, kocak. Widih, kita langsung, waduh, mobilnya super duper bagus, gugus. Aduh, bagus banget ya. Oke, sebentar kita bakal tandai dulu nih di mana nih, di mana pantai yang bisa kita kunjungi ya. Bentar ya, ini juga mapnya kayak GTA 5 ya, hitam kayak gini nih. Kita bakal ke daerah sini nih pantai nih. Oke, kita bakal belok kiri ya. Oke, kita bakal belok kiri. Oke, lurus dulu ya, Pak. Oke, siap, langsung let's go kita coy. Let's go ke sana, jangan sampai ketabrak ya, karena mobilnya udah bagus-bagus nih ya. Nanti sulit cari lagi, males gua cok. Oke, jadi kita bakal jalan ke sana dengan hati-hati. Oke, mari kita skip saja karena ini perlu kefokusan, ke fokus-fokusnya. Biar gua nggak nabrak coy. Oke, dah langsung. Oke, kita nih dah dekat sampai ya teman-teman. Jadi, waduh, dikit lagi tabrakan lah kan. Bicara dikit, gua mau ketabrak dah coy. Oke, nah ini kita udah bakal menghambur ya. Bakal ngacau-ngacauin pantai ya. Cuman kita sebelum itu bakal sombong dulu. Astaga, ketabrak. Baru mau sombong. Oke, kita udah sampai kan. Oke, kita sombong dulu gitu kan. Mobil bagus, warna biru. Weh, kita klakson dulu. Weh, kok ada motor nih? Motornya tadi ya. Nih, ada cewek nih. Kita klakson dulu kan. Titit. Nah, malah ngerem. Eh, masuk lagi. Nanti kelihatan nih si Ucoknya. Jadi takut orang. Aduh, titit. Oke, titit. Mobil bagus nih, boy. Waduh, sombong amat dah. Aduh. Oke, dan kita bakal stop di sini ya kan. Oke, kita bakal jadiin ini thumbnail dulu. Widih, bagus jiwa coy mobilnya. Grafiknya juga bagus sekali nih ya. Sama, hampir sama dengan GTA 5 ya. Mantap jiwa. Kalau kalian suka, ini silahkan klik tombol like-nya dulu coy.
dan komen dulu. Yang belum komen langsung komen dulu dah. Komennya banyak-banyak ya, sampai 300 kayak komennya gitu kan. Banyak-banyaknya. Wede bang, komen apa kayak bang? Kayak gitu doang juga boleh gitu kan. Yang penting komen ya. Oke, dan kita langsung saja bakal mengacaukan. Mengacaukan seisi sini. Woi, ini kalian pakai baju apa di pantai? Aduh, ini kok... yo, kita tabrak-tabrakin semuanya nih ya. Oh, tabrak, udah, boom. Udah, boom. Oh, boom. Waduh, mobil kita nih murah gitu kan. Bagi Ucok gitu kan. Mobilnya gini murah. Oke, ini... Wah, ada mobil Lamborghini juga, cuy. Mau ada mobil Lamborghini juga nih. Oke, kita bakal ambil lagi nih ya. Gila. Gila, nggak bisa nih. Ada mobil yang menyaingi. Wah, ngajak balapan nih. Waduh, gatal ketiak. Oke, bentar ya. Kita langsung. Wah, ngajak balapan. Nggak bisa nih. Gua tertantang nih. Langsung diajak balapan, coy. Sombong dikit, kita langsung diajak balapan ya. Mana nih? Oke, mana dia tadi? Waduh, nggak bisa nih. Gua nggak bisa tinggal diam nih. Eh, belok mana dia tadi? Lah, hilang. No. Mobil Bumblebee. Oh, mobil Bumblebee. Wah, nggak bisa nih gua. Nggak bisa gua biarin. Oh, mobilnya sama. Sama dengan gua ini. Cuman warnanya kuning. Tukeran ya, bro? Oh, sini loh. Hah? Oke, kita coba langsung. Nih, siapa tahu mobilnya bisa berubah ya. Jadi manusia. Jadi robot maksudnya. Jadi manusia. Ya elah, nggak bisa, coy. Yaudahlah. Aduh, itu mobil nanti kita... balikin lagi ya di akhirat. Oke, dan kita bakal ini nih, kita datengin ladies dulu nih, kan cewek nih kan. Oke, lagi apa mbak? Mbak, di sini lagi apa mbak? Itu mobil saya tuh mahal mbak, tapi cuman gua buang-buang. Woi, dibuang-buang gitu ya kan? Tidak ada harganya itu mbak. Mbak, wah ini nggak respon ini. Woi, sini bangun dong ah, sini lu nggak denger ini? Waduh, pantai ini terlalu putih ya. Soalnya brightness ini terlalu tinggi ya. Bentar ya, kita bakal ke pengaturan dulu. Brightnessnya ini terlalu tinggi nih, 100% nih. Di sininya juga GTA 5 ya. Nih, coba lihat tuh. Tuh, gambar-gambar Franklin dan sebagainya. Oke, dan ini tuh kan terlalu gelap teh. Ucoknya nggak kelihatan nih. Terlalu gelap ya kan. Makanya tadi putih, terlalu putih gitu kan. Pasirnya jadi terlalu putih. Nggak bagus juga ya. Oke, jadi kita bakal cari lagi mobil yang bagus-bagus nih ya kan. Nah. Waduh, bagus sekali itu mobil. Di sini juga mirip-mirip nih mobilnya. Alah, ini juga. Nah, ini beda nih mobilnya nih. Beda, langsung kita minjem dulu mobilnya. Minjem. Ingat ya, minjem. Oke. Wah, ini bagus nih. Ferrari nih mobilnya nih. Ferrari atau apa nih? Aduh. Oke, jadi kita bakal jalan-jalan lagi gitu kan. Waduh, kayak gini lah gitu kan. Grafiknya ini mantap. Kita sambil menikmati ya. Grafiknya sangat-sangat beautiful. Beautiful, menampol-nampol gini ya. Sangat mantap jiwa. Oi, nah, ngalangin ini coy. Mantap jiwa ini. Kalian kalau mau silakan komen ya. Dan nanti bakal gua bikinin mungkin minggu depan ya. Soalnya ada antrian video lain-lainnya gitu loh. Jadi bakal gua bikinin nanti. Wow, ya warna-warna. Oh, gua kira ini Lamborghini, coy. Ini bagus sekali mobilnya. Gak ada yang jeleknya sini, coy, mobilnya. Kecuali yang jelek. Oh, itu beda-beda nih. Motornya beda nih, coy. Oke, kita bakal review-review mobil dan motornya ya. Jadi kita lihat lagi. Ya, dia malah pergi, coy. Oke, kita bakal merebut motornya nih ya. Motornya ini bagus nih. Harus kita review dulu nih. Mbak, minjem review buat review sebentar, mbak. Oke, tuh ada polisi tuh, mbak. Awas, mbak. Nah, malah pergi lagi dia. Oke, akhirnya kita dapat nih motornya nih. Cuman kita dikejar-kejar polisi nih. Oh, motornya sama dengan yang tadi, coy. Cuman ada garis putihnya gitu ya kan. Aduh, mantap. Wah, ini rumputnya juga jelas, super jelas, coy. Oke, kita bakal lihat dulu motornya nih secara lebih dekat lagi, coy. Tuh kan, motornya sama. Cuman ini warnanya ada putihnya kayak gitu loh. Nah, kan. Nih, wedeu. Oke, kita bakal naik nih, coy. Motor tercepat. Gua nyelesain misi GTA kemarin juga lebih suka pakai motor, lebih cepat ya kan. Wede, daerah pantainya bagus sekali gitu kan. Waduh.
Waduh, ini ngiler nih kalian nih pasti nih. Mau kan? Pasti mau kan? Iya. Ini nanti, ini besarnya cuma 400 MB ya. Jadi kalian siapkan kuota. Kalau kalian pakai wifi, enak dah lah ya. Downloadnya nanti ya. Cuma 400 MB kok. Ringan-ringan ya. HP kalian pasti bisa ini coy. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gua sampai akhir video. Ya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Biar rame ya channel ini. Sampai jumpa. Nanti kalau kalian butuh tutorialnya, jangan lupa di komen ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what?